Polisi serta projek yang dilaksanakan kerajaan BN sebelum ini bakal diteruskan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Menyatakan komitmen itu, Menteri Bertanggungjawab Salahuddin Ayub dengan menegaskan tiada sebab menghentikan perkara baik khususnya yang memberi manfaat pelbagai pihak. Apa-apa yang baik yang kita rasakan pada Sabah, polisi-polisi asal itu akan saya teruskan. Tak ada maknanya kita nak merobak semua sekali. Saya tak nak benda-benda yang apa yang kita buat ni macam ilusi. Polisi banyak bagus. Begitu juga dengan projek-projek juga banyak yang bagus. Diperjelaskan setiap polisi serta projek akan dipastikan berjalan mengikut jadual, prosedur operasi standard SOP serta mencapai petunjuk prestasi KPI yang ditetapkan pihak kementerian. Selain itu, polisi-polisi baru bakal dikaji dengan teliti di bawah pentadbiran kerajaan baharu. Mengulas cadangan melaksanakan penggabungan industri kelapa di bawah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM oleh kerajaan sebelum ini, beliau turut memaklumkan cadangan akan diteruskan. Satu kertas kerja berhubung perkara itu juga bakal dibentangkan ke Parlimen tahun ini. Beliau sebelum itu menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Johor di Johor Bahru.